Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gue channel gue tentunya Velosoku. Dan kali ini gue mau ngelanjutin lagi ya salah satu world quest dari The Chasm ini. Kemungkinan ini story yang terakhir ya, gue kurang tahu juga. Yaudah, tanpa lebih lama lagi kita masuk aja ke dalam video. Hey, Jitu. Ada apa? Halo, Bang Jiwu. Maafkan cari dingin di sudah meninggalkan sungai. Ini pergi kemana? Saya juga tidak tahu. Sebentar saja, tadi sudah pulang. Saya sudah bicara dengan tujuh memaksa pergi. Tidak boleh apa-apa yang saya katakan, tetap tidak bisa. Harap dia tahu apa yang oh, jadi di sini Jinwoo kayak pergi sendiri gitu ya? Biar kami yang penting. Yong. Atas dari. Oh, harus muting berarti. Suratnya si Zingkiong ya. Zingkiong. Mana ya? Coba balik ke Jinwoo ya, siapa tahu dia tahu kan apa yang terjadi gitu ke si Zingkiong. Padahal NPC bagus tuh si Zingkiong. Mendapatkan kristal es beku. Kenapa ada kristal es beku? Kan bahaya ya. Surat. Apaan sih emang isi suratnya? Ntar dah gue baca ya. Biar gue tahu juga nih apa ceritanya. Kristal es beku. Jangan bilang ini Zingkiong yang ngebeku ya. Asu. Pada suara anggota regu aja, maafkan aku meninggalkan kalian tanpa pamit. Dan dalam pada suara anggota senior regu aja di atas perhatiannya sudah kalian berikan pada aku. Selama ini hal yang paling kalian laku tidak bisa terus bekerja sama dengan kalian lagi.
tidak menyerang pada nasib begitu saja, dan ku yakin aku adalah salah satu terbuat dalam kelompok. Semoga keegoisanku tidak menjadi. Aku juga berharap kepergianku kali ini aku bisa meninggalkan kenangan-kenangan itu untukmu. Aku pernah memiliki sebuah keluarga yang hangat, dan kamu adalah anggota keluarga yang paling dekat denganku. Untuk konfeti. Ada surat untuk gua enggak? Senior aku, terima kasih banyak sudah menemani aku dalam perjalanan selama ini. Terima kasih sudah berlokasi pemberian dari Marabaya. Semua ini akan selalu aku kenang. Belum ada tetap buku sama. Dan menyatakan baik bahwa tidak akan pernah aku balas aku di baik. Kamu adalah anak emas Arkon. Tapi jauh dalam hatiku, aku tetap masih mikir ingin tahu yang mendalam. Dia masih mikir Rex Lapis mati ya, soalnya kan mereka pada nggak tahu kalau si Zhongli itu dia Rex Lapis. Software pengecil kalau untuk bisa memasukkan Chasm berlam PT lagu gambar. Kerjaanku baru saja dimulai, setelah selesai aku harus melanjutkan langkah itu ke dalaman. Oh my god, selalu lucu di logo logo si Zinkem. Jadi gue nggak tahu sini kan dia gambar kayak ada kristal. Terus ini kan pasti lumpurnya kan, lumpur yang kotornya ya. Ini apakah jamur yang bisa ngomong itu yang waktu itu minta tolong, yang pernah minta tolong, sama ini kan map. Tapi ini juga gua nggak tahu ini apaan, tapi nggak tahu sih dia nggak kayak nggak ngasih tahu lokasinya dia gitu. Ya semoga pas update selanjutnya ya bisa apa, bisa ketemu lagi lah sama si Zingqiong ini lah. Kan update 2 titik berapa sih? 2.8 ya? 2.8 kan? Gue lupa sih. Ya semoga ketika ada Yelan, terus ada yang satu lagi tuh yang Elektro juga. Semoga ketemu mereka sih kan, si Yelan itu ngebantuin kita nemuin si Zikyong. Ya semoga nggak apa-apa lah. Ini salah satu karakter favorit gue juga sih setelah Yinger. Yinger masih nomor satu, cuma dia sifatnya lebih gimana gitu ya, kan karena story-nya kan selalu bareng dia kan sekarang di yang Chasm ini. Ya. Tapi sini bilangnya sih dia cuma pengen lebih dalam lagi di apa? Explore Chasm. Ya, semoga nggak apa-apa lah ya. Ditunggu aja nanti apa update selanjutnya ya dari Genshin ini. Semoga kalian juga bakal nungguin apa sih yang sebenarnya terjadi ke si Zikyong ini, dan semoga dia nggak apa-apa ya, dan semoga di upgrade selanjutnya dia masih bisa ketemu, atau ya mungkin ketemu yang tadi gue bilang ya, ketemu Yelan terus di malah dibalikin ke bagian tenda tenda petualang ya. Itu mungkin dulu sekian dari gue untuk cerita terakhir dari si Zikyong ya. Di sini kita ngeliat dia kayak emang merasa dirinya itu apa membuat susah orang lain gitu karena keegoisan dari dirinya sendiri. Cuma menurut gua enggak sih, soalnya dia udah bantu bikin, dia udah bantu bikin peta, udah bantu kita apa mengetahui Chasm itu kayak gimana sih sebenarnya, kan dia enggak terlalu nyusahin juga kan. Cuma sayangnya dia malah mikir yang lain. Nah, ya akhirnya dia pergi. Ya, semoga update selanjutnya masih bisa ketemu lagi. Ya. Itu dulu dari gue. Semoga kalian semua terhibur. Dadah.